Saya mulai ya. Selamat sore. Minta tolong dibuka semuanya videonya. Oke, jadi kelihatan ya. Harusnya berapa mahasiswanya? Suaranya kurang jelas, Bu. Jajal, headset sih. Suaranya kurang muncul. Harusnya berapa mahasiswa? 10, Bu. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya sudah, kita ambil gambar terlebih dahulu ya. Bu. Ya, semuanya dibuka. Ada yang di toko. Oke, semuanya dibuka ya. Saya ambil gambar. 1, 2, 3. Gimana nyosin lagi gambar ini? Kenapa ketawa? Enggak, Bu. Enggak ada gambarnya. Punya saya. Kenapa enggak ada gambarnya? Bentar, saya cek dulu. Sambil nunggu yang lain juga ya. Oke, sudah cukup. Teman-teman, terima kasih ya yang kemarin sudah mengumpulkan tugas. Dan jadi siapa PJ-nya yang udah bisa bantu saya kemarin? Mas Bambang. Bambu. Oke, makasih ya. Nah, habis ini kita akan presentasi satu-satu. Jadi yang pertama nanti menurut kocokan ya. Oke, semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tetap semangat. Oke, ya langsung aja ya. Secara topografik, canum berada di bagian depan rongga mediastinum. Bagian dada yang ditempati oleh proyeksi jantung yang seperti terlukis di atas itu dinamakan prekordium. Alat yang diperlukan, double lumen stetoskop dan timer. Pertimbangan umum, pakaian atas pasien harus disiapkan dalam keadaan terbuka. Ruang pemeriksaan harus tenang untuk menampilkan auskultasi yang adekuat. Tetap selalu menjaga privasi pasien. Prioritaskan dan perhatikan untuk tanda-tanda kegawatan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik jantung, biasanya dokter akan menanyakan gejala yang dirasakan selain nyeri dada. Keluhan yang biasanya dirasakan adalah detak jantung yang tidak teratur, udem, pingsan, dan sesak nafas jika berbaring. Dokter akan melakukan pemeriksaan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan infeksi. Untuk tindakan pertama, saya akan melakukan inspeksi. Yang selanjutnya ada pemeriksaan palpasi. Yang selanjutnya ada perfusi. Pada lintas jantung kanan Bapak. Mohon maaf Pak kalau mengganggu. Selanjutnya pada lintas jantung kiri Bapak. Baik, saya. Selanjutnya ada auskultasi.
Selanjutnya, dokter akan menilai apakah bunyi jantung tersebut normal atau menandakan adanya kelainan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan lanjutan yang biasanya dilakukan. Pemeriksaan lanjutan tersebut diantaranya ada elektrokardiogram, kemudian ada ekokardiograf, ada MRI atau CT scan, ada tes darah, dan ada rongsen. Nyeri secara umum, nyeri adalah pengalaman perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial. Nyeri di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu nyeri akut. Nyeri akut dihubungkan dengan kerusakan jaringan dan pengobatan cepat diberikan untuk menghilangkan nyeri. Durasi nyeri akut dimulai dari terkena cedera sampai dengan 7 hari. Dan yang kedua adalah nyeri kronik. Nyeri kronik adalah nyeri konstan atau hilang timbul yang menetap sepanjang periode tertentu. Terjadi proses inflamasi atau peradangan. Selanjutnya yaitu penilaian nyeri. Di sini ada derajat 0 sampai 10. Untuk gambar yang derajat 0 itu tidak nyeri. Derajat 1 sampai 3 itu nyeri ringan. Derajat 4 sampai 6 itu nyeri sedang. Dan derajat 7 sampai 10 itu nyeri berat. Adalah manajemen nyeri. Manajemen nyeri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah manajemen farmakologi. Manajemen farmakologi merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menghilangkan nyeri dengan menggunakan obat-obatan. Obat merupakan bentuk pengendalian nyeri yang paling sering diberikan oleh perawat dengan kolaborasi dokter. Terdapat tiga kelompok obat nyeri, yaitu A. Analgetik non-opioid, obat anti-inflamasi non-steroid. Efektif untuk penatalaksanaan nyeri ringan sampai sedang, terutama asetaminofen atau Tylenol, dan obat anti-inflamasi non-steroid dengan antipiretik analgetik dan anti-inflamasi asam asetil salisilat atau aspirin dan ibuprofen atau morfin atau Advil merupakan obat antiinflamasi non-steroid yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri akut dengan derajat ringan. B. Analgesia opioid merupakan analgetik yang tersedia dan digunakan dalam penatalaksanaan nyeri dengan skala sedang sampai dengan berat. Obat ini merupakan patokan dalam pengobatan nyeri pasca operasi dan nyeri terkait kanker. C. Adjuvan atau koanalgetik merupakan obat yang memiliki efek analgetik atau efek komplementer dalam penatalaksanaan nyeri yang semula dikembangkan untuk kepentingan lain. Contoh obat ini adalah carbamazepin. Yang kedua ialah manajemen non-farmakologi. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi nyeri saat persalinan, yaitu salah satunya dengan memberikan terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis yaitu terapi yang digunakan tanpa menggunakan obat-obatan, tetapi dengan memberikan berbagai teknik yang setidaknya dapat sedikit mengurangi rasa nyeri saat persalinan tiba. Beberapa hal yang dapat dilakukan ialah A. Distraksi. Distraksi adalah memfokuskan perhatian pasien pada sesuatu selain nyeri. B. Hipnosis diri. Hipnosis diri dengan membantu merubah persepsi nyeri melalui pengaruh sugesti positif. C. Stimulus kutaneus. Terapi stimulus kutaneus adalah stimulasi kulit yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri. Massage, mandi air hangat, kompres, panas,
atau dingin dan stimulasi saraf elektrik transkutan merupakan langkah-langkah sederhana dalam upaya menurunkan persepsi nyeri. D. Massage. Massage adalah melakukan tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya otot atau ligamentum, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan posisi sendi untuk meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi, dan atau memperbaiki sirkulasi. E. Terapi hangat dan dingin. Terapi hangat dan dingin bekerja dengan menstimulasi reseptor tidak nyeri. Terapi dingin dapat menurunkan prostaglandin yang memperkuat sensitivitas reseptor nyeri. Nyeri persalinan adalah suatu keadaan rasa sakit dan tidak nyaman yang dirasakan selama menjalani proses persalinan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon nyeri. Yang pertama, kekuatan kontraksi di mana ibu merasakan mulas. 2. Ukuran dan posisi janin. 3. Kurang tidur dan kelelahan. 4. Budaya respon ibu terhadap persalinan dan rasa sakit. 5. Pendukung persalinan. 6. Pengalaman dari kelahiran yang sebelumnya. 7. Persiapan persalinan. Dan yang terakhir, harapan ibu. Cara sederhana mengurangi rasa nyeri. Yang pertama itu ada persiapan persalinan, yaitu diharuskan ibu memiliki pengetahuan terkait mengurangi rasa nyerinya itu sendiri, sehingga saat nanti merasakan rasa nyeri dapat diaplikasikan. Nah, yang selanjutnya itu ada relaksasi pernapasan. Ibu menarik nafas dalam saat kontraksi lewat hidung, lalu menghembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan. Jangan lupa untuk menjaga ritme pernapasannya. Selanjutnya itu stimulasi efflorex. Stimulasi ini berupa mengelus perut ibu dengan irama ringan dengan bernapas saat kontraksi. Ini bisa dilakukan oleh ibu sendiri atau dengan pendamping ibu. Selanjutnya itu ada meningkatkan kenyamanan. Ini bisa dilakukan dengan hidroterapi atau mandi air hangat. Selanjutnya ada pijatan. Pendamping memijat area punggung ibu atau bahu, karena pada saat pijatan itu ada hormon endokrin yang dilepas sehingga membuat ibu merasa lebih baik dan nyaman. Selanjutnya ada bola melahirkan atau lebih dikenal dengan birth ball. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu duduk bergoyang. Yang kedua duduk bersandar. Yang ketiga itu berlutut dan bersandar. Yang keempat sujud dan regangkan. Yang kelima itu jongkok dan bersandar. Untuk setiap langkah-langkahnya itu diperhatikan untuk mengatur ritme pernapasannya. Selanjutnya itu ada terapi musik. Musik yang didengarkan bisa semacam musik klasik atau murotal. Itu akan memberikan dampak rileks kepada ibu. Selanjutnya itu ada aromaterapi. Nah, aromaterapi ini akan memberikan dampak rileks terhadap ibu supaya tidak terlalu tegang saat mengalami kontraksi atau menghadapi persalinan. Selanjutnya itu ada dukungan keluarga. Dukungan keluarga itu dapat diterima dari suami, anak, orang tua, teman, kakak atau adik. Nyeri prosedural merupakan salah satu masalah pada anak yang paling sering ditemukan pada pelayanan kesehatan. Sehingga penting bagi dokter atau perawat mengerti dan menerapkan manajemen nyeri prosedural yang baik. Prosedur medis dapat menyebabkan nyeri pada anak, termasuk prosedur sederhana seperti imunisasi, perawatan gigi, maupun perawatan laserasi. Nyeri yang disebabkan oleh prosedur medis ini dapat memberi pengalaman buruk pada anak, sehingga dapat mengganggu respon nyeri di kemudian hari atau trauma psikis terhadap prosedur medis. Selain itu, apabila nyeri tidak diatasi, maka akan terjadi efek jangka panjang atau pendek, termasuk sensitivitas nyeri di kemudian hari. Nyeri prosedural dikategorikan dalam nyeri akut,
yang pada umumnya berhubungan dengan investigasi ataupun pengobatan medis. Penanganan nyeri prosedural dapat dilakukan secara non-farmakologis ataupun farmakologis. Penanganan non-farmakologis yang pertama yaitu musik, karena musik memberikan hasil yang positif dalam menurunkan nyeri prosedural pada bayi dan anak. Terdapat 8 studi yang berfokus pada anak-anak dan 4 diantaranya menunjukkan bahwa musik memiliki efek untuk menurunkan nyeri pada bayi yang sedang dalam proses sirkumsisi. Yang kedua yaitu distraksi atau teknik pengalihan seperti menggunakan mainan atau pemberian ASI pada bayi yang menyusui dapat membantu menurunkan rasa nyeri prosedural. Penggunaan teknik pengalihan ini harus disesuaikan dengan umur, misal pada bayi atau anak 3 tahun. Yang ketiga yaitu intervensi psikologis. Terdapat berbagai strategi dalam intervensi psikologis seperti pendekatan dalam menurunkan ansietas dan juga rasa nyeri pasca prosedural medis. Untuk penanganan farmakologinya, yang pertama yaitu anestesi topikal. Penggunaan anestesi topikal seperti lidokain 5% disarankan untuk prosedur-prosedur seperti pengambilan darah, lumbal fungsi, kateterisasi, truserta, dan vaksinasi. Dan yang kedua yaitu parasetamol dan obat antiinflamasi non-steroid atau bisa disingkat OAINS. Karena parasetamol dan OAINS memiliki efek samping yang rendah dan toleransi yang sangat baik pada anak. Terima kasih.